Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Oke, ini kita mau review lagi ya. Nah, ini sebenarnya barang sudah lama di saya tapi belum sempat untuk review ya. Ini kita kedatangan ada brand baru ini dari Kyoto ya. Ini Kyoto Green Suf. Panjangnya 420 dan ini sambung 3. Oke. Langsung aja kita buka ya. Untuk itemnya seperti apa? Nah. Warnanya hitam. Hitam hampir-hampir sama seperti Envisus Legend ya, cuman ini beda warna saja. Ya, ini dia itemnya ya. Itemnya kita bukain dulu ringnya satu persatu. Biar nampak lebih apa ya, lebih menggoda ya. Ya ini ya teman-teman, itemnya seperti ini, warnanya hitam seperti ini ya, seolah-olah dia kena cahaya itu tembus ya teman-teman. Nah ini namanya Kyoto Green Suf, terus ini ada tulisan ekstra karbon material suf casting root. Mantap nih, coba kita cek blanknya. Wah, mantap suaranya teman-teman ya. Oh ya, untuk biasanya blank-blank yang model-model seperti ini akan lebih ulet timbang blank yang hitam polos ya teman-teman. Dan ini poin pertamanya di joran ini ya teman-teman. Kemudian untuk tambahan lagi di bawah ini, dia ada benjolannya ya teman-teman. Ini secara nggak langsung ini juga bisa jadi balancer ya. Tapi ini nggak bisa dibuka. Kemudian ini mempunyai CW 120-200 ya teman-teman. Tuh. Istimewa benar blanknya teman-teman, warnanya juga bagus. Dan ini rail setnya sudah Fuji ya teman-teman, ini rail setnya Fuji. Tuh, untuk ketebalan blanknya ya lumayan tebal, standar sini masih standarnya joran sub biasanya 2 mili, rata-rata 2 mili. Oke, untuk diameternya kita cek diameternya ini 24 mili teman-teman. Nah kalau yang legend itu agak ya, lanjut ya teman-teman, maaf tadi ada trouble. Oke, dengan diameter 24 mili, kemudian rail setnya dia pakai Fuji ya, Fuji DPS. Terus ini ada wind checknya, jadi tambah lebih terlihat mewah ya teman-teman, hitam merah. Dan di sini juga ini ada ringnya dan diberi warna hitam merah. Ini bahannya juga karbon ya teman-teman, bahannya karbon. Nah, kemudian ini ada ringnya ya teman, ringnya ini sudah pakai Fuji, sudah pakai Fuji. Nah, dan ini tuh blanknya teman, kalau kena sinar tuh
Saya paling senang kalau lihat belum yang kayak gini nih. Oke, dan ini mempunyai jumlah ring 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ring ya teman-teman. Jumlah ringnya ini ada 7. Kemudian untuk topnya itu kita ukur berapa ya? Untuk topnya ini 3,2 mili untuk topnya. Harusnya ini kaku ya, dengan top biasanya 3 milian itu biasanya kaku. Oke, untuk blanknya cek itu ya teman, blanknya juga standar sini 2 mili sepertinya. Kita ukur coba, kita ukur gimana nih. Nah nih 2 mili. Oke, untuk beratnya nanti kita timbang di luar ya teman-teman, karena timbangan yang duduk saya rusak, jadi nanti kita pakai timbangan gantung. Dan ini kita lanjut untuk tes bending ya curan ini, semoga hasilnya istimewa. Oke, gitu aja, kita lanjut di luar untuk tes bending. Ya oke ya teman-teman, ini kita udah di luar dan kita mau coba timbang dulu jorannya berapa gram untuk bobot joran ini ya. Oke. Untuk bobotnya ini 520 gram. 520 gram. Lumayan enteng ya untuk bobot jorannya. Oke. Dan kemudian kita sambungkan dulu. Nah, ini sudah tersambung. Dan untuk actionnya nih ya, actionnya kurang begitu fast upper ya untuk actionnya, beda dengan kayak apa ya yang di atasnya ini Sub Legend itu masih di atas, dan ini actionnya masih agak ke bawah. Oke, kita lanjut kita kasih reel dulu. Nah, ini kita kasih reel. Ini saya kasih reel 3500. Menurut saya sih sudah enak ini ya. Bobotnya udah enak, enggak di depan juga enggak di belakang. Oke, kita lanjut pasang senarnya. Oke, kita ambil dulu bebannya. Ini kita pakai barbel beratnya 2 kilo.
ya, ini kita coba tes brandingnya untuk Juran Kyoto Grand SUV ini ya. Ini dengan bobot beban 2 kilo. Nah, ini untuk bobot 2 kilo seperti ini. Untuk aksennya. Nah, tuh. Wah, lepas teman-teman. Kita coba ulang. Nah, oke, ini kita coba ulang. Nah, nih untuk aksennya nih ya, tuh lengkungannya nampak ya teman-teman ya. Oke, kalau dari depan lengkungannya. Ini kalau dibanding sama Orca Caporito yang sekarang itu saya lebih memilih Orca Caporito ya, timbang item yang ini gitu. Untuk buat teman-teman yang memang dia cari fast upper ya, untuk action fast upper, kalau ini actionnya masih agak turun. Oke, gitu aja. Kalau enggak Orca Caporito itu Bloodstorm SUV, itu rekomendasi dari saya. Oke, gitu ya teman-teman, semoga teman-teman bisa buat bahan referensi untuk cari joran SUV-nya. Oke, gitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.